Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ceritanya hari ini aku akan melihat secara langsung proses pembangunan jalan tembus yang menghubungkan antara Desa Sumberjo Kota Batu dengan Kelurahan Songgokerto, teman-teman. Nah, informasinya pembangunan jalan tersebut atau jalan tembus tersebut ya masih terkendala soal dana, teman-teman. Jadi tidak bisa atau masih belum bisa dilanjutkan ya. Namun untuk melihat kondisi pastinya seperti apa, nah kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat langsung ke lokasinya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jalan tembusnya melalui jalur ini, teman-teman ya. Oke. Di gang menuju ke arah Pondok Pesantren Hidayatullah atau ke Sekolah Al-Iza. Nah, jalurnya seperti ini, teman-teman. Memang melalui jalan desa ya. Jadi dari jalan di Desa Sumberjo ini nantinya akan bisa tembus ke daerah Kelurahan Songgokerto, teman-teman, khususnya di daerah tempat wisata The Onsen ya. The Onsen yang ada di Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto. Nah, sudah beberapa tahun lalu dilakukan survei, teman-teman, yang waktu itu dilakukan oleh Wakil Wali Kota Batu yang masih dijabat oleh Bunjul Santoso ya. Sekarang beberapa waktu terakhir sudah dilakukan realisasi dari pembangunan jalur tembus tersebut, teman-teman. Namun ternyata saat ini masih terkendala soal dana. Jadi proses pembangunannya berhenti sementara ya. Nah, jalur ini sebenarnya juga bisa menghubungkan antara Desa Sumberjo dengan jalur Klemuk, teman-teman, yang ada di Songgoriti juga ya. Nah, jalurnya sudah pernah aku review, jadi kalian bisa melihat ke video aku yang sebelum-sebelumnya. Dan khusus untuk video kali ini, kita akan melihat jalur tembus lainnya yang menuju ke arah The Onsen, teman-teman. Jadi kabarnya jalan tersebut masih dibangun sampai di jalur para layangnya saja, teman-teman. Sementara untuk yang menuju ke arah di onsen masih belum bisa terrealisasi karena masih membutuhkan suntikan dana. Kalau nggak salah ya, dana yang dibutuhkan untuk meneruskan proyek jalan tembus ini mencapai 1,8 miliar, teman-teman. Dan pihak dari Pemkot Batu sendiri tengah mengajukan dana tersebut ke pemerintah pusat melalui dana impres ya. Ya, sebesar 1,8 miliar itu, teman-teman, untuk melanjutkan proses pembangunan jalan yang mencapai 1,4 km, teman-teman. Nah, jika kita lurus ke sana akan tembus ke arah Jalan Klemuk, teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di video aku sebelumnya. Namun jika belok kiri ke arah ini, kita akan menuju ke arah tempat landing para layang, teman-teman, yaitu ke lapangan Songgo Maruto di Kelurahan Songgokerto ya. Nah, ini juga masih relatif baru, teman-teman. Kalian bisa melihat sendiri aspalnya masih terlihat cukup hitam ya. Lebarnya sekitar apa ya? Sekitar 6 meteran lah ya, bervariasi 6 atau sampai 4 meteran lah. Atau 4 sampai 6 meteran. Nah, untuk lapangan pendaratan para layang sendiri ada di sebelah sana itu, teman-teman. Nah, untuk gunungnya, tempat take off-nya ada di sana. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk ke lokasi pendaratan para layangnya ke arah sana itu, teman-teman ya. Itu juga sudah pernah aku bahas ya. Kalian sudah bisa melihat di video sebelumnya. Namun untuk yang menuju ke arah di onsen, apa lewat sini ya? Oh iya, soalnya di sana merah-merah itu yang jauh di sana. Nah, itu adalah gapura menuju di onsen, teman-teman. Namun kondisi jalan menuju ke arah sana ya masih seperti ini, teman-teman. Masih belum bisa dilanjutkan ya. Nah,
kalian bisa melihat sendiri masih seperti ini kondisinya teman-teman. Padahal inilah yang jalan inilah yang masih belum dilanjutkan proses pembangunannya karena memang terkendala dana tersebut teman-teman ya. Dibutuhkan sekitar 1,8 miliar teman-teman untuk membangun jalan sepanjang 1,4 km ini. Nah, ini tembusnya nanti sampai di onsen teman-teman. Tempat wisata ala-ala negeri Sakura Jepang ya. Nah, sekarang ini masih makadam seperti ini teman-teman. Ini di kanan kirinya adalah lahan pertanian warga, dan untuk gunung banyaknya ada di atas sana itu teman-teman, tempat launching para layang ya. Sayangnya ini masih cukup pagi ya, jadi belum ada yang terbang para layangnya, tapi nggak apa-apa karena kita kali ini memang fokusnya menuju ke proses pembangunan jalan tembus ini ya. Sebenarnya sudah bisa dilalui teman-teman, namun kondisinya masih makadam seperti ini ya. Jadi ya masih agak mengganggu lah. Karena itu untuk proses pembangunan menjadi jalur yang layak untuk dilewati di aspal seperti itu ya, itu masih menunggu ya turunnya dana IPRES sebesar 1,8 miliar seperti yang diajukan oleh pihak Dinas PUPR Kota Batu teman-teman. Jalurnya sementara masih seperti ini teman-teman ya. Ini kalau hujan nggak bisa dilewati ya, susah lah paling nggak, karena memang ya seperti ini kondisinya ya. Nah, ini tembusnya juga ke SDN 3, iya, Songkokerto, atau SDN Songkokerto 3 TK1 Atap Kusuma Pertiwi. Nah, jalan tembusnya di sini teman-teman. Oke ya, nah, seperti ini teman-teman. Oke, tembusnya di jalur ini teman-teman, di jalur yang jika ke arah kanan akan menuju ke jalur Klemuk Songgoriti teman-teman. Nah, sana ya, ke arah Songgoriti ya. Nah, ini jalurnya teman-teman. Untuk di onsennya sendiri ada di sebelah kiri sana teman-teman. Oke ya, nah, ini di onsen teman-teman. Oke, di onsen. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk video review aku terkait pembangunan jalan tembus yang ternyata memang masih belum rampung teman-teman, karena memang pemerintah Kota Batu masih menunggu kucuran dana dari pusat. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan video aku kali ini. Kita berjumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.